Kira-kira sih. Hari ini Dinar mau bikin oseng mercon cumi pete, guys. Nah, yang pertama kita mau goreng dulu, ada daun jeruk dan juga batang bawang sop gitu ya, guys. Bagian batangnya kita tumis sampai wangi dan layu seperti ini. Lanjut kita masukkan sambelnya atau cabenya. Itu ada bawang putih, bawang merah dan cabe. Dinar pakai cabe rawit domba itu, guys, yang pedes. Tuh, kita masukkan semua. Dan lanjut kita ulek-ulek, kita aduk-aduk merata, kita masak sampai benar-benar cabenya ini mateng dan tidak langu lagi. Nah, singkat waktu ini dia udah mateng, guys. Cabenya udah wangi banget dan tidak langu lagi. Lanjut kita masukkan cuminya. Di sini kita pakai cumi asin yang sudah direbus sebelumnya dan juga ini dia butiran-butiran petis. Nah, ini dia, guys. Seger banget ya. Lanjut deh diaduk-aduk dan jangan lupa ditambahkan bumbu-bumbunya, guys. Seperti garam, penyedap rasa, sesuai selera. Pakai kaldu jamur sedikit juga boleh biar lebih gurih. Tambahkan gula sedikit saja, tapi opsional sesuai selera ya, guys. Lanjut deh diaduk-aduk dan jangan lupa tes rasa. Ini kita masak sampai benar-benar bumbunya meresap. Boleh tambahkan air sedikit supaya nggak terlalu kering ya, guys. Nah, singkat waktu inilah dia oseng mercon cumi asin petenya udah jadi dan rasanya udah pas banget. Oh ya, tadi Dina juga masak gulai pakis. Ini gulai pakis pakai ikan asap. Ini resep gulainya sama seperti biasa, cuma Dina pakai cabai rawit hijau. Oke, karena masak kita masak, kita langsung makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi. Nah, hari ini kita makannya sendiri. Jadi kameraman kita lagi pulang kampung, jadi kita sendirian, guys. Oke. Karena nggak ada yang nyebutin Dinar, jadi kita nggak sebut Dinar ya. Nah, menu kita hari ini ada ini dia gulai pakis, ikan asap, ada mercon cumi asin pete, dan ini ada kerupuk, ini ada daun pepaya tuh. Ada kacang juga. Oh ya, kita makannya di sini aja karena tadi itu sempat hujan juga. Dan ya, begitulah pokoknya. Lanjut kita makan, guys. Sekarang udah sore juga. Sebelum makan seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Cuci tangan. Ini daun favorit kita. Oke, kita cobain. Ini aja dulu. Sayur pakis gulai. Ini gulainya pakai lada hijau. Lada hijau, cabai hijau. Cabai rawit. Kuahnya ya. Bismillah. Oke, cukup. Dikit lagi. Mantap. Jadi kayak gulai pakis ala-ala rumah makan Padang gitu kan, cabai hijau gitu deh. Oh, bismillah. Lanjut. Sambal tuh mercon cumi asin petenya tadi. Wow. Mantap. Terima kasih. Ikannya. Cumi asinnya, guys. Pete. Hmm.
Wow. Quite enough. Sambelnya tuh. Tuh. Apa lo? Nah, kita sendiri ya guys, kita matikan dulu drinknya. Berisik nih. Hari ini sederhana tapi enak banget. Tuh petai ya. Please stand. Hmm.
Aduh. Tangan. Long. Masih kita udah habis. Mantap. Juga jangan lupa like dan subscribe. Kayak juga siap dulu Dina akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Wah.